Oke, guys, di video kali ini gue mau cobain light tank yang namanya Rattel 90. Sebenarnya ini bukan tank ya, lebih tepatnya tuh IFV atau Infantry Fighting Vehicle yang dipakai sama Afrika Selatan, tapi adanya di Tech Tree Inggris. Nah, ini bus, gue sebutnya bus aja ya. Bisa dibilang armornya tuh super lembek, size-nya gede, segede heavy tank, terus panjang ya hampir kayak tok, walaupun nggak sepanjang tok sih. Speednya oke selama di jalanan beraspal. Nah, tapi yang harus gue akuin bagus dari ini bus itu peluru hitnya, asli itu mantep banget. Gue pernah main bareng ini ya sama teman, bawa ke BR8 ke atas, hitnya tuh masih bisa loh nembus tank-tank di BR segitu. Pokoknya ini bus fun banget buat nembakin tank musuh selama nggak ketahuan. So, ya mesti pintar-pintar aja atur strategi. Oke, nggak usah panjang lebar ya, langsung aja yuk kita lihat kayak apa sih spek dari Rattel 90 ini. Tipenya itu light tank, walaupun ini ngawur, aslinya adalah Infantry Fighting Vehicle atau IFV. Adanya di rank 4, BR 6,3. Senjata utamanya itu meriam GT2 kaliber 90 mm. Sama punya dua senapan mesin Browning MG4 kaliber 7,62 mm. Soal ketebalan baja, gue nggak usah jelasin panjang lebar ya. Tipis. Ditembakin sama senapan mesin mau dari arah mana aja dijamin tewas. Cuma kadang nih ya, ada kalanya ini bus bisa survive gara-gara peluru musuh sering nembus. Nembus aja gitu, tembus, lewat. Itu aja sih nilai plusnya. Jumlah personil ada 3 orang. Satu driver, satu gunner, sama satu lagi commander. Kecepatan maju 105 km per jam, mundurnya 17,6 km per jam. Oke, jadi itu tadi sedikit spek dari Rattel 90. Sekarang yuk kita lihat gimana gameplaynya, gimana performanya. Let's go! Oke guys, let's go first match. Tapi ini gue masih semi stock ya, belum full upgrade. Kayaknya sih aman ya. Yuk, maju aja lah. Klasik banget dah. Ayo, umpat di mana lo? Keluar. Kenapa lo yang nongol? Gue mau cari orang yang tadi malah. Ini apa ya? IS apa Yasu? Oh, IS. Coba pancing dulu. Lo ngapain, IS? You make a big mistake, idiot. Oke, sekarang muter dulu. Soalnya nih, gue dengar ada suara tiger di belakang gue. Yuk, coba flanking. Oh, halo. Bye bye. Haha, panther. Oke, good. Cannon bridge, nice. Sekali lagi kali ya. Eh, bentar. Ada orang nih di belakang gua. Oh my god. Ngeliat gua nggak ya? Please don't mind me. Keep moving. Oke. Sekarang kita habisin si Panther. Lah. Itu dari tadi krunya belum recover. Lama amat. Yeng. Objek lah ini pasti. Come on, turn. Aduh, ini ada suara panther lagi depan gua.
Loh, kenapa tuh? Aduh, kacau kacau. Ini internetnya kenapa coba? Ah, dah sana pergi loh. Ganggu aja. Recover personil dulu deh, biar agak enteng reloadnya. Ah, tuh, gue lihat ada satu. Waffen Trager. Sip, beres. Ada lagi nggak? Oh, ya. Oke, horizontal turret drive, nice. Ah, jangan kabur dong. Ah, iya udahlah, nggak apa-apa. Yuk, lanjut. Oh, I see you. What the heck, man? Itu kenapa kayak nge-lag gitu ya? Ya, hilang. Oh, target baru. Oh. Ngamuk, bos. Aduh. Dendam amat sih, tapi gagal mulu. Woi, ini kameranya kenapa nih? Hey, hello my friend. Mau ngapain lo? Bangsat kau. Mati aja lo, friend. Nah. Panzer 4 kah? Oh, Oswin. Eh, salah. Wilbur Win. Yes. Ayo, majuan. Makasih banyak, bos. Ada lagi nih. Oke. Nice. Ada. Ini kalau misalnya gua ngecap ya, waktunya itu masih banyak. Nuk dapat nih gua. Biasaan deh, tiap kali gua mau dapat nuk, waktunya pasti habis. Ah, tapi ya udahlah. Oke, nice. Research complete. A few moments later. Yes. Map favorit gua nih. Ayo, sini, kitty-kitty IS. IS. No problemo. 8. Ya, pakai mundur lagi. Oh, shit. Untung meleset. Yah, ini juga sama aja lagi kabur. Well, hello. T-34. Not bad. Kena horizontal turret drive. T-34-nya dibunuh sama T-34 juga. Kanibal nih T-34 Cina. Itu IS-2 masih ngeliat gua apa enggak ya? Oh, dia nembak. Let's go. Sip, beres. Mana tuh PT? Oh, ini dia nih, palanya nongol-nongol.
Oh, please jangan tembak gua. Oke. Eh, itu musuh ya? Oh no. Mau kemana lu sekarang? Bye bye. Apa nih? OIS. Bye bye kamerat. Empuk bro, empuk. Lah, ini gimana caranya nih orang bisa nyelonong sampai sini? Kok gua enggak lihat ya? Ini tim gua gimana sih pada hilang semua? Lagian pada kepedean sih pengen spawn camping, akhirnya pada mati. Oh yes, ini dia. Pulang sana, gak usah gangguin Cap. Oke, please biarin gue lewat. Jangan ada yang nongol. Ya, itu dia. Ada babi. Oke bos, lo tadi yang nembak gue kan? Ayo, mau apa lo sekarang? Hah? Balik aja lo sono kanker. Oke, aman. Aduh, pesawat. Ya, beginilah War Thunder. Musuh lo gak cuma tank, tapi bakalan banyak nyamuk-nyamuk di atas. Dan semuanya pada main try hard. Oke boy, gue samperin lo. Ayo, kita duel. Yes, mati satu. Nah, ini dia yang tadi ngekill gue. Sini lo. Nice, yang tadi udah mati. Eh, ayo duel sama gua. Kok malah kabur? Help! Jangan beraninya cuma nama yang di darat dong. Ini ada gua. Ayo sini duel. Dasar goblok. Open top bukan ya? Oh yes. Ternyata M18. Musuh masih banyak sih. Oh. Widih, good job tim, good job. Good game, good game. Oke, down tier lagi. Sebenarnya sih mau down tier apa up tier kayaknya nggak ngefek ya kalau pakai ratel. Armornya tipis masalahnya. Kayaknya L3 juga bisa deh ngekill ini. Let's go, let's go. Kita cari posisi buat ngeflank. Astaga, ini ngapain coba Hellcat langsung ke sini? Nekat juga loh. Oke, apa ini? Jambu. Oh bukan, Sherman biasa. Ini A2 apa A3 ya? Oh A3. Oke, let's move, let's move. Kita pindah ke tempat favorit gua. Rp800 ya.
Cannon Bridge. Yah, dia pasti butuh waktu buat repair. Kayaknya gak perlu repair, dia langsung balik ke hangar. Oke, satu lagi. Sekali lagi. Dan bye-bye. Good. Mundur dulu, mundur dulu. Jangan terlalu expose. Goblok. Oh, hey, halo. Nice. Sekarang kita awasin belakang. Kok ini kayaknya gue denger ada suara apa nih? IS apa IASU ya? Ya, cobalah kita lihat. Ini kok ada suara T-34 di belakang gua ya? Ternyata ISU. Udah bos, udah, gak usah ngelawan. Santai aja, santai. Gue balikin aja ke hangar, oke? Okay? Nice. Sekarang kita balik ke tempat yang tadi. Ini suara T-34 nya dari mana sih? Dari bawah apa dari atas ya? Masalahnya sejak update yang baru tuh suara-suara tank agak amburadul. Oh my god. Masih bisa bos, masih bisa. Ayo kita coba lagi. Kayaknya banyak banget nih di bawah. Oke, target pertama. Sekarang yang ini. Terus ini yang satunya tahu nggak ya gue di sini? Kayaknya dia nggak tahu deh. Sip, beres. Oh, ada suara yes. Mana sih dia? Perasaan suaranya depan sini deh. Astaga, ini. Satu kill lagi lah, boleh nih. Ayo, majuan. Oke, thank you. Ada yang nembak gua. Oke guys, jadi itu tadi gameplay Rattle 90 bus perang Afrika Selatan yang menurut gua lumayan asik kok dimainin. Asik kalau nggak ada musuh yang notice lo. Tapi sekalinya ketahuan, ia harus siap duel atau dikeroyok. Terus nggak ada alasan ngeluh kalau dapat up tier atau seneng kalau dapat down tier. Soalnya ini bus bahkan bisa diajar sama tank-tank biar satu kalau nggak hati-hati. Tapi bagusnya, hit Rattle 90 ini bolehlah diadu. Anyway, gimana ya? Gue cukup suka lah sama ini bus. Not good, but not bad. Yaudah, kalau gitu makasih banyak ya semuanya udah pada nonton video ini. Kita ketemu lagi di video-video gameplay War Thunder berikutnya. Bye-bye.